Indonesia didirikan oleh para ulama dan juga para pejuang yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Jadi agamanya beda, ras, suku juga berbeda. Negara Indonesia didirikan agar kita bisa menjalankan ibadah kita sehari-hari dengan aman, nyaman, lancar, dan sejahtera. Maka dari itu, apabila kita mengaku bahwa kita mencintai agama kita, maka kita harus membuktikannya dengan mencintai NKRI dan juga mencintai bendera kita, bendera merah putih. Kita harus bisa memastikan bahwa NKRI akan terus ada agar anak cucu kita bisa menikmati kemerdekaan, bisa menjalankan agamanya dengan baik, beribadah dengan lancar. Sahabat-sahabatku semuanya, marilah kita menengok sejarah, karena kita walaupun bagaimana kita tetap berpijak kepada sejarah perkembangan bangsa. Hubbul waton minal iman, cinta kepada tanah air adalah setengah dari keimanan. Maka untuk sahabat-sahabat kita, marilah kita belajar dan belajar agar supaya kita mendapat ilmu dari Allah SWT. Nabi juga telah berpesan, kejarlah ilmu walaupun di negeri Cina. Kalau kita tidak mau belajar, kita ketinggalan. Tapi kalau kita mau belajar, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar, dan bisa mengamalkan apa yang telah didawahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kita? Indonesia. NKRI. Pancasila. Jaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Indonesia, negara istimewa dengan berjuta pesonanya yang dipandang kagum dunia. Berbagai budaya dan kekayaannya semakin menaikkan martabat Sang Pertiwi di kancah manca negara. Ramah tamah dan gotong royong adalah warisan leluhur yang telah mendarah daging hingga kini. Dan
dari Sabang sampai Merauke, tidak satu pun bagian negeri yang terlewatkan untuk dipuji. Sungguh indah, sungguh elok, sungguh rupawan, sungguh mempesona. Sang saka merah putih yang berkibar gagah seakan menjunjung kehormatan bangsa ini. Pancasila yang terdengar garang terucap menandakan bahwa kita bangsa yang beradab. Indonesia, di sanalah aku dilahirkan, negara yang sangat aku cintai, negara yang didirikan dengan penuh perjuangan. Aku bersyukur bisa dilahirkan di Indonesia. Dulu, para pahlawan mengusir penjajah dengan perang, sehingga tercapailah kemerdekaan. Maka kini, kami sebagai generasi penerus bangsa harus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Apapun yang terjadi, tak akan kubiarkan siapapun mengubah bentuk NKRI. Tak akan aku biarkan siapapun menerapkan ideologi lain selain Pancasila di negara ini. Wahai saudaraku, wahai saudariku, semboyan bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu. Dari berbagai penjuru, pedang tajam siap mengejar.
yang katanya cinta Indonesia hanya diam berpangku tangan? Tentu tidak. Sudah saatnya kita bangkit dan memperkokoh benteng persatuan dan kesatuan. Sudah saatnya kita bergandengan tangan untuk memblokade serangan lawan. Jangan biarkan Indonesia Raya lenyap begitu saja. Tanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme hingga hanya satu Indonesia yang tegak berdiri. Indonesia yang bermerah putih, Indonesia yang berpancasila, dan Indonesia kita semua. Indonesia, di sanalah aku dilahirkan. Negara yang sangat aku cintai. Negara yang didirikan dengan penuh perjuangan. Aku bersyukur bisa dilahirkan di Indonesia. Dulu, para pahlawan mengusir penjajah dengan perang, sehingga tercapailah kemerdekaan. Maka kini, kami sebagai generasi penerus bangsa harus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Apapun yang terjadi, tak akan kubiarkan siapapun mengubah bentuk NKRI. Tak akan aku biarkan siapapun menerapkan ideologi lain selain Pancasila di negara ini. Wahai saudaraku, wahai saudariku, semboyan bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu. Walaupun kita berbeda, walaupun kita tidak sama, bukan berarti kita harus memaksakan keinginan kita. Apapun keinginanmu, apapun ideologimu, apapun cita-citamu, janganlah berbeda. Janganlah bertentangan dengan ideologi, keinginan dan cita-cita pendiri bangsa ini. NKRI, Pancasila, dan Merah Putih sudah final. Janganlah kau berpikiran untuk mengubahnya. Janganlah kau berpikiran untuk menentangnya. Hubul waton minal iman. NKRI, harga mati. Pancasila, Jaya, merdeka, merdeka.